bareng gue Arisan Zone. Sekarang gue lagi ada di Wisma apa ya? Wisma apa yang namanya gue lupa. Tapi intinya sekarang gue lagi mau nyobain drone. Kalau Mavic Pro, Spark atau Air udah pernah nyoba ya. Tapi sekarang gue mau nyoba DJI Matrix. Ini kayak gini nih. Jadi drone ini tuh bisa membawa 2-3 kamera kayaknya deh. Jadi dia tuh punya 2 pilot ya, pilot drone-nya dan pilot untuk kameranya. Jadi yang satu ngontrol drone, yang satu ngontrol kamera. Jadi cakep banget ini. Emang cocok banget sih ini untuk entah itu militer atau bisnis gitu. Nggak kayak Mavic Pro atau Air atau Spark ya, itu kan kontennya khusus, kontennya apa, drone-nya tuh khusus ya untuk selfie-selfie berria-ria gitu lah. Hai. Hanya tinggal diputar aja, itu sudah plug and play. Jadi salah satu kelebihannya, user misalkan pakai drone, mereka mau pakai drone ini untuk berbagai macam aplikasi. Hanya tinggal tambah kameranya aja. Jadi drone yang satu bisa ganti-ganti kameranya sesuai dengan kebutuhan. Kuat coba ya. Kenapa? Kuat kalau udah terbang tinggi dengan getaran-getaran gitu. Kuat, kuat. Karena ini ada gimbal stabilizer, Ibu. Jadi dia akan selalu menstabilkan di tengah. Kayak kamera yang panjang ini, kamera zoom namanya Zenmuse Z30. Ini lebih ke penggunaan inspeksi. Kenapa inspeksi pakai zoom sih? Karena mungkin teman-teman tahu sendiri kalau kita mau inspeksi kayak kilang minyak, ada api-apinya di atas atau suter, itu drone terbang dekat itu kan meningkatkan resiko ya, resiko nabrak dan sebagainya. Apalagi kalau pilotnya baru. Kalau pakai zoom kamera kita. Kalau pilot drone bagus banget ya take off-nya ya. Pelan gitu. Cakep bro. Edan stabil banget ya. Gila ini padahal angin gede gitu. Tapi tetap stabil emang. Jaya bagus nih. Oke sekarang kita lihat display-nya. Ini skenario yang pertama, kita akan coba menggunakan kamera Zenmuse Z30 yang zoom untuk inspeksi ke billboard yang di depan. Kita coba poin inspeksi kita billboard. Nah ini bisa dilihat jarak kita kira-kira berapa meter dari billboard ke sini. Kalau kita mau zoom kita tinggal tap objeknya. Ini akan zoom masuk. Bisa dilihat berapa kali. Ini baru 3 kali zoom. Kita zooming lagi. Sampai ke 30 kali. Sampai 30. Ya. Jadi bisa dilihat ini sangat jelas kita terlihat. Apa aja? Ini dari kayak cari. Yang ini drone DJI Matrix. Yang sana ini ada ya, kelihatan nggak? Aduh nggak kelihatan ya. Nah yang itu tuh itu Phantom. Jadi kalau yang si drone Matrix ini dia pakai kameranya, sekarang lagi dicoba pakai kamera dua kamera, pakai dua kamera Zenmuse ya. Gue ini lagi ada drone seharga 250 juta bro. Apa? Ini namanya Agras Series MG1S. Agras 250 juta. Buset, dingin banget bro. Aslinya masih mahal. Yeah.
Ini buat baling-baling. Jadi ini tuh namanya DJI Spark. Ini tuh di bawahnya Mavic Air. Harganya tuh sekitar 7 juta. 8.